jangan malu-malu, Bang. Kanan, ke kiri. Kanan, ke kanan, Bang. Terus, Bang. Jangan malu-malu, Bang. Kena bos, Bang. Bos, taksinya sudah ada. Emok. Iya, Bos. Suruh taksinya muter. Tujuan kita bukan ke sana, tapi ke sana. Baiklah, Bos. Bang, kita taksinya putar balik ya. Kita mau ke sono. Abang taksi, Emok nyangkut kakinya, Bang. Emok mah ayah-ayah wae. Terus, sudah Bang, kita sudah sampai. Ayo, Emok turun dulu. Ayo Bebek Parah. Ijam, pintunya terkunci. Biasaan banget lu main remote aja. Iya. Aduh, teman. Aduh, Emok terjepit. Ini dia, maaf Bos. Teman, Emok duduk. Aduh, tangan Emok ketakuk. Bos. Pak supir, maaf ya. Memang keadaannya seperti ini. Iya, Bapak. Maaf ya, Pak. Iya, Bapak. Pak Darmo. Lagi sehat. Alhamdulillah, Pak. Maaf saya gak bisa ngajak Pagi untuk sholat berjamaah. Karena saya lihat Pagi masih belum begitu sehat. Insya Allah lain waktu kita sholat bersama ya. Insya Allah Pak Darmo. Saya tuh pengen nolongin orang-orang yang lemah. Saya gak pengen orang-orang yang gak bisa silat tuh dibully sama yang bisa silat. Kayak saya ini. Kagak buat gaya-gayaan? Enggak, Be. Buat nolong orang? Iya, saya janji. Fatih, janji lo disaksiin Allah. Lo tanggung jawab dunia akhirat. Berarti saya diterima nih, Be? Iya, Bawel. Makasih, Be! Makasih, Be! Kok Pagi diam? Iya, Pak Darmo. Saya lagi mikirin murid saya yang ngelawan salah satu orang yang cari saya, Pak Darmo. Saya khawatir kalau dia sendirian. Saya pengen buru-buru sembuh biar bisa ngejaga dia, Pak Darmo. Pagi, sebaiknya Pagi tidak usah memikirkan yang lain. Lebih baik Pagi konsentrasi dengan kesehatan Pagi. Pagi ingat, Allah sudah menolong Pagi ketika jatuh ke jurang. Itu adalah kebesaran Allah. Apalagi untuk menjaga murid Pagi. Itu hal yang kecil sekali buat Allah. Hah? Astagfirullahaladzim. Saya udah suhujon. Terima kasih Pak Darmo. Udah ingetin saya tentang kebesaran Allah. Ya, jangan apa-apa, Pak. Ya. Saya mau bikinkan ramuan lagi buat Pagi supaya bisa lebih sehat lagi. Ya, terima kasih Pak Darmo. Tunggu ya. Makasih ya Bang Resing udah nganterin saya. Sama-sama Bebek Parah. Saya merasa Bebek Parah sedang mendapatkan masalah berat. Apalagi Nak Pati tahu kalau papanya sudah membohonginya. Di saat Bebek Parah tidak ada di sampingnya, saya sangat mengerti sekali perasaan Bebek Parah. Tolong jagain Pati ya, Bang. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi selain sama Bang Resi. Bang Husin udah terlalu banyak masalah dengan rumah tangganya. Maaf ya Bang, kalau saya banyak merepotkan Bang Resing. Pokoknya, Bebek Parah tidak usah khawatir. Sampai kapanpun, saya akan tetap membantu Bebek Parah. Apalagi Emok. Emok selalu siap.
anytime, kata orang barat. Apalagi jabrik atuh. Kalau buat bebeknya bos mah, kan selalu siap siaga. Ayo juga siap 86 bos. Makasih ya Bang Resing. Makasih ya semuanya. Saya masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebek parah? Maaf, tunggu sebentar. Iya, ada apa ya Bang? Emok? Iya bos. Mana HP kamu? Ini bos, akan tetapi untuk apakah gerangan? Sudah Emok, kamu tidak usah banyak bertanya. Baiklah. Bebek parah, ini HP buat Bebek parah. Buat Bebek parah, buat nelpon kalau Bebek parah butuh apa-apa. Tapi kan, ayo diterima. Tolong dipegang dan dijaga baik-baik dan jangan sampai hilang ya. Makasih ya Bang Resing. Ya. Makasih semuanya. Saya harus masuk. Sudah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung ada Ayah Mansur sekarang ini di rumah. Jadi Bang Husin kagak bisa berkutik lagi, kagak bisa ngapa-ngapain, mati kutu. Lagian sih Bang Husin, orang duitnya pas-pasan aja mau punya bini tiga. Ah, kelakuan ada-ada aja. Ya, buka pintunya ya, sarapan dulu. Rika udah masakin nasi goreng buat Ayah. Ayah? Ya? Ayah? Ayah masih tidur apa gimana sih ya? Ayah? Ayah? Ya? Kakak ada suara juga. Ya Allah, aku mesti gimana ya? Sekarang kalian telusuri jalan setapak ini. Gue yakin, sepertinya jalan ini menuju ke rumah si Buta. Si Buta yang kemarin itu. Baik, bos. Baik, bos. Ayo. Agi! Agi! Di mana lo? Agi! 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 Siapa tuh berisik amat sih? Enggak tahu, Bel. Gua lagi nongkrong nih, sambil ngelamun. Tepekur. Pikirin kapan keluarnya. Ganggu aja lu. Tadi siapa yang ngomong tuh gua mati? Nyumpain gua mati lu, ha? Enggak dulu ya. Kok arahnya? Ayah! Ayah! Ayah lagi di kamar mandi ya? Ayah, kenapa ayah kagak jauh dari tadi dipanggil ini ya? Rika panik. Ah, Rika kira ayah kenapa-napa. Gua lagi nenangin diri, belum keluar-keluar. Ah, lu aku aja lu. Tuh kan sih, gak kenapa-napa kok. Iya, tapi kan wajar Debi kalau Cing panik. Itu kan ayahnya Cing. Coba kalau misalnya itu Papi, pasti Debi juga panik. Lo juga nih, kalau itu Bang Husin, panik kan? Gue udah bisa berdiri. Tapi tangan gue masih lemah. Kagak ada tenaga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hamba udah diberi umur panjang
selamat dari maut. Fatih, minggir kamu. Enggak, Pak. Bapak ini enggak bersalah, Pak. Fatih, dengerin Papa. Minggir kamu. Gue yakin Fatih belum tahu kalau si Junet bapaknya sendiri yang lukain gue. Gimana kalau Pati tahu? Dia pasti nyelakain bapaknya sendiri. Gue kagak mau Fatih nyesel. Gue kudu sembuh. Gue kudu baik. Biar bisa dampingin Pati. Gue kagak mau dia tahu dari orang lain. Ayan tuh sebenarnya kenapa sih? Ngomong dong Amerika, cerita Amerika, kenapa ayah kagak sampai doyan makan, kagak mau ngomong, ada apa ya? Gue baru tahu kemarin si Aki udah nggak ada. Si Aki temen gue sekolah, udah kayak saudara gue sama dia. Waktu nenek lu sakit gue pinjamin duit sama dia. Dia berjasa bener sama keluarga sini. Cuman gue makan gue ingat terus sama dia. Jadi itu masalahnya, kenapa ayah kagak mau makan, kagak mau ngomong. Gara-gara dengar berita babe Agi meninggal. Kalau itu Rika juga sedih ya. Tapi ayah kudu makan ye, biar dikit aja ya. Aduh, kok biar dikit juga gak selera bagaimana kak. Tenang kak, montal ya enggak. Kalau kagak mau nasinya, gaduhin dah. Ini pesmol kesukaan ayah. Pahit. Kagak sedep ini. Pahit, bodoh. Sepertinya ramuan ini cocok sekali untuk stamina Pak Agi. Mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh. Agi! Suaranya seperti orang yang kemarin. Kenapa mereka kesini lagi? Gua yakin si buta itu pasti ada di sekitar sini. Ayo, bergerak. Ya bang. Agi! Hei! Itu anggota yang kemarin tuh! Hei, kejar! Saya jadi tak enak nih sama Pak Mansur. Semalam tuh termasuk ngerjain tak ya? Jadi takut kualat nih kalau ngerjain orang tua. Aduh, jangan-jangan Pak Mansur. Nak ngapain lagi sih?
ngajak makan lagi ke? Coba saya tengok aja lah. Bang Husin ya? Jangan sembunyi di balik bunga macam tuh lah. Vero, terima bunga ini sebagai tanda permintaan maaf abang terhadap lamaran yang gagal kemarin. Dan juga tanda cinta abang terhadap Vero. Buat Bang Husin jelah bunganya. Vero tak butuh. Tuh. Jangan begitu, Vero. Bang Husin, abang kesini sama Pak Mansur kah? Kagak lah. Tidak lah. Ngapain? Tidak level. Alhamdulillah, Vero jadi lega. Kenapa? Vero merasa terganggu dengan Babe Mansur ya? Sudah, tenang saja, santai saja. Babe tidak akan pernah datang ke sini lagi. Maksudnya? Babe sedih karena cintanya ditolak oleh Vero. Iya kan? Makanya dia mengunci diri, tidak mau makan. Aki-aki nggak tahu diri. Aduh, saya jadi tak enak sama Pak Mansur. Kalau tak enak, kasih makan kucing saja. Tak lucu, saya tahu. Maksud apa begini? Aki-aki itu nggak tahu diri. Sudah bau tanah, masih ngincar yang gres macam ini. Keluaran 2018. Tetap jelas saya tak enak jadinya. Kalau mau enak, bagaimana kalau kita berdua masuk ke dalam dan membicarakan soal pernikahan kita? Pernikahan? Betul, pernikahan. Mari kita masuk. Seru. Belum nikah udah KDRT. Vero! Vero mau tidur, permisi. Kok si Vero berubah ya? Masa gara-gara bawa bunga? Apa iya? Masa iya cewek kagak demen bawa bunga? Ya Allah, di mana ya rumah cewek jutek itu? Saya kehilangan jejaknya lagi. Mana lagi sih harus nyari selain daerah sini? Bu, iya? Numpang tanya, ibu lihat nggak bu, sama cewek kira-kira sebaya saya, rambutnya panjang, kalau nggak salah namanya itu Fanya. Kayaknya nggak lihat deh, kalau rambut pendek banyak. Gitu ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Iya. Itu kan Fatih. Banyak!